Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, berjumpa lagi di cerita tentang tumbuhan. Kali ini kita akan membahas terkait dengan bahan pengganti pupuk ya untuk tanaman. Nah, di tangan saya ini ada ini Ajinomoto atau MSG ya teman-teman. Jadi selain untuk penyedap rasa makanan, ternyata MSG itu berguna juga sebagai pupuk bagi tanaman. Untuk pengaplikasiannya, tidak ada takaran yang betul-betul pas sebetulnya. Kira-kira kita dapat memasukkan 1 sendok teh MSG atau micin ke dalam 1 liter air. Dan di sini saya menggunakan 5 liter air, jadi saya dapat memasukkan sekitar 5 sendok teh micin ke dalamnya ya. Setelah itu kita aduk sampai merata, dan setelah merata kita bisa mulai siramkan ke tanaman yang akan kita harapkan menjadi lebih subur ya teman-teman. Berdasarkan pengalaman dari eksperimen yang dilakukan, di halaman rumah ini terdapat 2 pohon durian musangking yang ditanam dengan ukuran yang sama, dan saat ini usia tanamnya sudah sekitar 6 bulan. Namun dilihat dari pertumbuhannya, salah satu pohon durian musangking memperlihatkan cabang, daun, dan batang yang terlihat kurang optimal jika dibandingkan dengan pohon durian musangking yang diuji coba dengan larutan MSG sebelumnya. Di sebelah sini adalah pohon durian musangking yang sudah disiram MSG sebelumnya. Bisa dilihat kalau pertumbuhan daun, cabang, dan batangnya lebih baik dari durian musangking yang sebelumnya ya. Secara ilmiah, mengapa MSG atau micin itu baik untuk merangsang pertumbuhan tanaman adalah karena senyawa natrium pada micin mampu merangsang pertumbuhan daun, cabang, dan batang. Sekarang kita mulai mengaplikasikan larutan micin tersebut ke pohon durian musangking yang kurang optimal pertumbuhannya ya. Kita cukup menyiramkan larutan micin tersebut di tanah sekitar batang pohon durian ini, dan kita dapat lihat hasilnya di beberapa minggu ke depan ya. Jika hasilnya baik, proses pemberian MSG ini dapat kita ulangi di 1 bulan kemudian ya teman-teman. Di halaman ini juga ada pohon durian lokal yang sudah tumbuh sangat besar nih. Beberapa bulan lalu, daun dari pohon durian ini tidak terlihat subur dan menguning, jadi tidak banyak daun-daunnya ya. Dan saya coba aplikasikan penggunaan micin yang dilarutkan dengan sekitar 5 liter air. Sekarang terlihat alhamdulillah daunnya mulai banyak dan subur. Mudah-mudahan dapat berbuah kembali karena sudah lama pohon durian ini tidak berbuah. Micin pun dapat diaplikasikan ke tanaman hias agar dapat tampak lebih sehat, segar, dan daunnya banyak. Hal ini disebabkan senyawa karbon, hidrokarbon, dan natrium yang memang bagus untuk tanaman hias, teman-teman. Micin atau MSG dapat diberikan ke tanaman yang sudah berusia 2 minggu sejak ditanam. Micin bisa mempercepat pembungaan pada tanaman hias maupun pada sayuran. Jika tanaman berbunga lebih banyak, maka buahnya pun juga akan tambah banyak ya. Namun perlu diingat, pemberian micin tidak disarankan pada tanaman yang sedang berbuah ya teman-teman.
karena bisa mempengaruhi rasa buah dan jadi kurang segar. Oke, selamat mencoba ya teman-teman. Tentang tumbuhan kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.